Kejora merupakan salah satu bintang tamu yang digandeng dalam konser Bertrand Peto It's My First Time pada Sabtu 22 Oktober. Konser perdana putra Robin Onsu digelar di Tennis Indoor Senayan. Dalam unggahan video TikTok Sabi, Lesti Kejora tampil memesona saat konser Bertrand Peto It's My First Time. Pada konser yang digelar tersebut, Lesti pun berduet dengan Bertrand Peto. Kemudian dalam unggahan, Lesti Kejora nampak energik serta tertawa bahagia saat ia manggung. Dengan pakaian warna-warni yang didominasi warna merah, dilengkapi juga dengan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora tampak berdendang dengan asik bersama dengan Bertrand Peto. Senyum lebarnya pun tak henti-hentinya sirna dari wajahnya. Penampilan Lesti Kejora usai cabut laporan KDRT Rizky Billar pun menuai pro dan kontra. Fans yang mendukung banyak yang mengklaim karya-karya Lesti banyak dirindukan. Bahkan senyum dan tawa Lesti Kejora dipuji-puji oleh para fansnya. Namun ada juga yang kontra terhadap penampilan Lesti Kejora. Netizen yang kontra mengaku tak lagi menaruh respek hingga menyindir Rizky Billar. Penampilan ceria Lesti Kejora pada malam tersebut sangatlah berbeda dengan kondisi Rizky Billar yang hingga kini belum berani menapakkan batang hidungnya setelah lolos dari laporan kasus dugaan KDRT karena lapornya dicabut. Terakhir, Billar muncul di hadapan publik ketika pencabutan laporan secara resmi dengan Lesti Kejora pada 18 Oktober yang lalu.